peserta, maaf, itu dari panitia. Sekarang kembali lagi ke peserta. Ini dari mentor 2. Ayo, sama mentor 2. Dari Arya Hidayatua. Ini, si kotak-kotak merah. Dipersilakan. Sepaket duet maut. Oke. Arya Hidayatula bersama Rofi Kindagen. Tunjukkan pesanamu. Jadi kan ini buat kakak-kakak. Ya, dan minta tolong ini jangan bisa di rumah lah kalau bilang. Abis Rofi. Jadi Rofi DP apa ini? DP apa? Umpan. Besan. Terus sambung betul. Bahaya kalau ada kesiapan dong. Pokoknya kalau Rofi berbicara kata-kata, ya tanggung jawab. Ya beda kak Winter ya. Ya bagi Pia. Ya beda kak Winter. Dari mulia, muka tempat ini. Abis Rofi. Ya, dimohonkan perhatian di sini. Ada apa? Udah beli ini satu. Aduh, ada apa? Dan memerdekakan dengan banyak nyawa dan darah. Indonesia berhasil kembali direbut oleh para pejuang bangsa. Mereka tak memakai senapan, tak juga memakai anak panah. Tapi Indonesia berhasil merdeka hanya dengan menggunakan tongkat dan hanya menggunakan darah wajib. Namun apakah ketika kita merdeka, kita sudah dikatakan seutuhnya merdeka? Kita merdeka luarnya, tapi kita masih dijajah oleh keberintahan nepotisme. Kita masih dijajah oleh otoritas bangsa yang bukan mensejahterakan rakyat, tapi mentindas rakyat Indonesia. Berapa banyak pemuda yang lumpuh dan bisu mulutnya? Lumpuh tak ingin berjalan membela kebenaran dan bisu menyuarakan kebenaran diam atas semua kebatilan. Pemuda Ibu Pertiwi menangis melihat hati merdeka adalah ketika setiap orang bisa mendapatkan haknya masing-masing. Berapa banyak orang di luar sana yang mereka belum bisa mendapatkan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita kurang kaya? Atau karena utang-utang yang belum lunas dibayar oleh pemerintah? Indonesia tak miskin, tapi Indonesia tak pintar juga. Kenapa kita dijajah? Karena kita tak punya pengetahuan yang mengetahui. Kenapa Belanda berhasil menjajah kita? Karena kebodohan intelektualitas kita yang tidak berkembang. Apa kemerdekaan ketika setiap rumah bisa makan dengan enak? Ketika setiap orang bisa mendapatkan pekerjaan? Ketika setiap orang mendapatkan kata Bung Karno, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu kata Bung Karno. Kompeni maunya untung saya. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu kata Bung Karno. Tuan tanah maunya enak saja. Inggris
kita Inggris, Amerika, kita setrika. Itu kata Bung Karno. Buruh tani di darah luka nyeri, rakyat menjerit di dalam doa. Kini tak ada lagi yang seberani dirinya, kalaupun ada, hilangkan saudara sebangsa. Kini tak ada seberani dirinya, kalaupun ada, hilangkan saudara sebangsa. Bung Karno, 1945. Selanjutnya, dari nomor 3. Dari saudara Au Au Au. Kepada saudara.